Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mr. G di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. G di channel Mr. Rider tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda. Di mana di depan mata kalian anjir pakai mata. Bukan lagi ada sepeda jepit. Bukan lagi ada speedo. Dan gak ada lagi suara bising brum brum brum. Karena apa? Kali ini saya ngevlognya pakai sepeda ontel bosku. By the way, ini mau ke taman bunga ya. Mau ke taman bunga. Ada acara untuk menghibur teman saya. Nah, jadi ceritanya teman saya yang bernama Nordiansa mas bro, itu lagi patah hati mas bro. Patah hati, tadi malam baru diputusin mas bro. Bayangin coba, makanya sekarang ini hujan. Mungkin ini berkat doa dia sama tadi malam. Saya juga gak sendirian, ditemenin sama adik saya itu yang ada di depan, yang imut-imut. Ini sedikit berbeda ya, kalau pakai motor enak ngomongnya, kalau pakai ini sesak nafas bos. Entah itu anak-anak juga pakai sepeda ontel, hah? Terserah, ayolah. Gak tahu ya itu teman-teman apa naik sepeda ontel juga atau naik sepeda motor. Karena apa? Ya percuma juga itu teman saya Dono Dian saya itu pakai sepeda biar sehat. Percuma kan? Badan sehat tapi hati terluka. Ya elah. Iya dong. Sebenarnya sih saya juga maunya pakai sepeda motor sih Dharma. Ya. Mau gimana lagi tuh? Ban belakangnya udah gak bisa dipakai bosku. Karena ada yang retak, tapi bukan hati Nor. Yeah. Ada yang retak tapi bukan hati. Ban jadi ban belakangnya itu udah gak kepake karena retak. Jadi gak bisa diisi angin, gak bisa dipakai lah istilahnya. Dan yang mau diganti itu biayanya mahal bos. Saya nanya ke toko itu 500-an, 400 sampai 500 ribuan. Di masa pandemi ini, aduh ekonomi makin sulit bos. Jadi belum kebeli lah, biar ditaruh dulu. Itu adik gua agak laknat sebenarnya sih. Mentang-mentang pakai sepeda enak, malah ditinggalin guanya. Anjing, kamera nama teh asu. Yap, maaf tadi kameranya mati ya. Ini pakai kamera HP dan baru kepikiran lupa kalau bawa HP. Nah itu teman-teman kita ini sudah ada di taman bunga ya. Bunga. Sepi sih, biasanya rame di sini. Kayaknya banyak sepeda, polygon itu goes. Tapi sekarang mungkin gara-gara hujan ya, jadi sepi. Entah ini videonya getar atau enggak. Ya daripada terbuang videonya enggak jadi nge-vlog kan. Mending diedit nanti digabungin jadi satu gitu. Satu, dua. Anjir. Melepas mancelin, boy. Ternyata zong. Tante, bos. Kenapa senyum, mamu? Boy. Aduh. Ini motor-motor tarik keringat.
Tadi pentul lah saya ingat sini. Din, pentul. Hah? Oke, nggak mau jalan. Oke, boleh boleh. Gak jadi beli bos, lupa gak bawa uang, anjir. Ya baik lagi nanti ke tujuan ya, ke tujuan awal yaitu ke Masjid Jami. Ini teman-teman gak jadi kayaknya gue di prank boy, mungkin gara-gara hujan. Ada apa? Mau beli bubur? Beli lah. Ya ayo. Bentar mau balik arah. Hah? Ya mah ayo lah beli, belok. Dia mah. Iya. Aduh, Civic gua. Mobil impian. Ayo, belok. Di traktir. Enggak ada. Empat ribu. Kayaknya enggak di bawah. Serius? Bilai. Cecem. Sumpah cecem. Apa sih? Litir. Ini yang tadi denjong oleh desa. Oh itu. Kampret. Makan dulu. Saya mau makan dulu. Nanti tak videoin lagi deh. Bubur kacang hijau. Yap, alhamdulillah sudah sampai di Taman Bunga. Maaf tadi kameranya mati ya. Nah, ini sekarang saya ada di depan Masjid Jami. Bosku. Ini adik saya. Halo. Dan ketemu Moge R6, gak nyangka boy. Oh. Agak kecewa sih, tadi kameranya mati jadi gak perfect vlog kali ini, cuma dipaksain biar ada hasilnya gitu. Montel dari Gapura ke Sumenep. Mungkin sampai sini dulu ya. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.